وعلى آله. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا أمت مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا أمس أيادي وعم نواها كل العباد وعم نواها كل العباد وعم نواها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, ada suara orang yang bisa memang baca kasidah tu dia indah. Kelawak mana masuk aja nya walaupun tak cocok. Ada orang bagus ni, setiap dia baca bagus. Baik yang dia baca kasidah, baik yang dia baca Quran, ada. Makanya imam tu tak perlu semua orang bisa imam. Kadang ada orang yang memang dia hafal bagus bacaannya. Bagus bacaannya, bagus tajwidnya, bagus, tapi suaranya kena tidak jancak ini. Pasti orang di belakang beranggapan, ya, pahapu dibaca dengnya kena. Padahal betul ya. Tapi karena suara tak mendukung ini tidak juga mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faslun wa yustahabbu an takuna, faslun bermula ini satu fasal. Wa yustahabbu dan disunnahkan, an takuna qira'ah, bahwa adalah membaca Quran, fi makanin pada tempat yang suci dan bersih. Naziful mukhtar, carilah tempat yang bersih, cari tempat yang bersih, tempat yang tidak ada najis di dalamnya. Ya, tempat yang suci, tempat yang bersih. Mana dia? Walihada, kata Imam Nawawi, maka karena itulah dianjurkan jamaah kebanyakan daripada ulama membaca Quran itu di masjid. Jadi masjid itu lebih diutamakan kita baca Quran ke masjid. Jadi walaupun cuma untuk baca Quran saja, kita tetap dianjurkan untuk ke masjid. Karena masjid itu tempat yang bersih dan tempat yang mulia, muhassanan li fadilah,
karena menghasilkan kemuliaan yang lain dan dianya adalah i'tikaf. I'tikaf boleh di masjid. Masjid tempat yang paling mulia, masjid bersih. Ini dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, salat walaupun salat hari raya tetap afdal di masjid. Jadi ada orang mengatakan Nabi tak pernah salat hari raya di masjid. Masjid Nabi itu kecil. Salat hari raya Nabi kumpulkan semua orang, yang dari gunung turun, yang dari pedesaan datang, dikumpulkan ke sebuah tempat di Madinah. Masjid kecil, maka dianjurkan salat di luar masjid agar bisa berjamaah bersama-sama. Kini berbeda kondisi di kita. Masjid besar, masjid luas, tapi disengaja membuat hari raya di lapangan. Nah, ini tak betul ini. Bagaimanapun tetap masjid lebih mulia walaupun untuk salat hari raya. Tengok dalam kitab Misbahul Zulam jelas itu, Syarah Bulughul Maram. Imam Muhajir penjelas di sana menjelaskan bahawa Nabi melaksanakan salat Id itu di lapangan, tidak di masjid, karena masjid sempit, masjid kecil. Ha, tapi kalau masjid itu besar, masjid itu lapang, tetap disunnahkan salat Id itu di masjid. Ya, kalau masjid itu lapang, masjid itu besar, tetap masjid. Ini tiga kemuliaan. Di lapangan boleh kita i'tikaf? Tidak. Di lapangan ada salat sunat tahiyat lapangan? Tidak. Di lapangan tadi dijamin bersih? Tidak. Apa lagi? I'tikaf tak bisa. Ya, bumi apakah dari nisbah mulia saja, jauh lebih mulia masjid. I'tikaf di dalam masjid, salat sunat tahiyatul masjid, kemudian suci daripada masjid, mulia tempat masjid. Ya, jadi itu dia masjid. Jadi kalau masih ada orang bertanya seperti itu, buktikan sekarang, bilang. Buktikan sekarang. Di Masjid Nabawi sekarang orang solat hari raya di luar atau dalam masjid? Kalau masih ngeyel lah, ada orang yang ngeyel. Anda, kami tetap di lapangan walaupun masjid kami besar. Pertanyaan kini, sekarang orang solat hari raya di Masjid Nabawi di luar masjid atau dalam masjid? Di dalam. Itu tanda apa? Tanda masjid lapang. Orang salat hari raya di Masjidil Haram, di luar ke atau di dalam, di dekat Kaabah, di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Jadi ilatnya itu, kenapa orang, kenapa Nabi salat di luar? Itu karena masjid kecil. Tapi kalau masjid sudah lapang, tetap kesunahan itu salat di dalam masjid. Masjid tempat mulia, masjid suci, masjid boleh itikaf, masjid boleh ada salat sunat tahiyatul masjid. Itu ni. Kadang berdebat dia orang nak mengaji, kadang ponyong lah, kadang lainnya. Tak, kadang. Tak ada hadisnya Nabi pernah salat hari raya di masjid. Tanya balikkan lagi. Ilatnya itu, alasannya itu karena masjid tadi sempit. Gitu ni. Termasuk di An-Nur. Di An-Nur salat hari raya biasanya orang di depan itu, di halaman itu. Tapi saya perhatikan kalau dimasukkan ke dalam masjid memang tak temuat dia. Ramai. Maka dibuat di lapangan. Tapi ketika hari hujan, apa sama-sama pula ke dalam masjid lagi? Itu berisiko ni. Fa'innahu yanbagi li kulli jalis. Maka hendaklah bagi setiap orang yang duduk fil masjid, di dalam masjid, al-i'tikaf. Dia hendaklah melaksanakan i'tikaf. Kita yang duduk di masjid hari ini, lakukanlah i'tikaf. Baik duduknya di dalam masjid dalam keadaan lama atau duduk dalam keadaan sebentar. Baik kita ke masjid ni cuma sebentar solat dua rakaat saja, atau kita lama duduk di masjid seperti majlis ilmu taklim seperti ini. Ayyan wiya awal bal yanbaghi awal ad-dukhul, maka hendaklah dia pertama kali masuk masjid, anwiyal i'tikaf, bahwa dia berniat untuk i'tikaf. Bapak perhatikan, nanti bapak ibu perhatikan pas naik eskalator itu, tengok ketulisan di atas ini. Di atas kaca itu ada tulisan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku niat masuk masjid sunnah karena Allah. Itu dia. Jadi itu Imam Nawawi menyuruh. Bal yanbaghi, dan bahkan sepantasnya dan sebaiknya bagi orang yang masuk ke masjid, an yanwiyal i'tikaf, bahwa dia niat i'tikaf. Jadi pas masuk masjid langsung niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Wa hadzal adab, dan inilah adab, kata Imam Nawawi,
yanbaghi ay yu'tanna bihi, sepantasnya dan sebaiknya seseorang untuk mementingkan adab ini, untuk memberikan nasihat, mengingatkan dan mengenalkan anak-anak dan orang-orang awam. Jadi anak-anak kita kenalkan dengan i'tikaf. Masuk masjid, ajari dia i'tikaf nak. Orang-orang awam macam tu juga. Masuk masjid, sudah niat i'tikaf? Tadi dah niat i'tikaf apa belum? Belum, niat i'tikaf sekarang. Ha, baca niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Fa innahu mimma yufal an, karena bahwa sesungguhnya itu banyak daripada orang yang lalai daripadanya. Jadi hari ini banyak orang masuk masjid tapi tak dapat dia pahala i'tikaf. Kenapa? Karena dia tidak niat i'tikaf. Banyak. Jadi kata Imam Nawawi, orang sekadar masuk masjid saja hari ini, masuk masjid, habis itu keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, tapi dia tak dapat pahala yang besar itu. Pahala yang besar itu itulah bernama i'tikaf. Jadi i'tikaf masuk masjid itu penting. Kalau tidak rugi gitu. Maka mana yang belum berniat i'tikaf, niat sekarang. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah. Bagaimana membaca Quran di hammam? Hammam ni di kamar mandi. Bagaimana? Wa ammal qira'ata fil hammam. Adapun membaca Al-Quran di kamar mandi. Ini di kamar mandi yang tidak ada klosetnya ini. Kalau kamar mandi yang ada klosetnya namanya khala'. Ini hammam. Ini hammam, ini kamar mandi. Wa ammal qira'ata fil hammam. Adapun membaca Quran di hammam. Hammam ini kamar mandi. Dia ada hammam, ada hammam. Hammam, hammam, hammam. Hammam merpati. Hammam kamar mandi. Jadi kalau antum ngasih nama anak Hammam Saputra, berarti kamar mandi Saputra lah artinya. Kalau nak burung merpati Saputra Taubang aja nak tu besok. Apa kata Imam Nawawi? Wa ammal qira'ah, dan adapun membaca Quran di kamar mandi, faqad ikhtalafa, maka telah berselisih pendapat ulama. As-salafi karahatiha, bahwa sesungguhnya salaf itu melarangnya. Para salafus salih dulu melarang, maksudnya memakruhkan. Kalau bisa jangan, nah gitu. Faqala ashabuna, dan berkata sahabat kami, kata Imam Nawawi, la tukrah, tidak dimakruhkan. Boleh berarti menurut sahabat Imam Nawawi. Naqalahu al-imam, telah menukilkan oleh Imam Al-Majma'u ala Jalalatihi, siapa namanya, Abu Bakar Ibni Munzir, fi Ishraf an Ibrahim An-Nakhai wa Malik wa huwa qawlil Atta', dan itu adalah perkataan Imam Atta'. Maksudnya tidak makruh, boleh di kamar mandi membaca Quran, tapi tentu jangan sampai membuka aurat ya. Tapi macam tak ada tempat yang lain ni. Wadhahaba ila karahatih, dan yang menghukum makruh itu jamaat, kumpulan daripada ulama, para sahabat, diantaranya Ali bin Abi Talib. Menurut Ali bin Abi Talib, tak elok baca Quran di kamar mandi. Rawahu anhu Imam Ibni Abi Daud, dan hadisnya itu diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Daud. Wahukya Imam Mundhiri. Jadi memang membaca Quran ini, orang-orang kita kadang ada yang terbiasa, apalagi para qori, kadang sambil manuangnya hanya berseni jenu. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Dia kadang, orang-orang yang biasa memang dengan Quran dimanapun, dia kadang dalam kandang bagi kadang baca Qurannya ya. Nah, bagaimana hukumnya? Jadi hukum membaca Quran tadi hukum salat sama halnya dengan hukum seperti hukum salat. Dalam kandang boleh nak kita salat dalam kandang? Ha? Nah, tempat yang lain lagi. Pas puluh atau hujan. Kita waktu nak habis lagi ni. Waktu zuhur nak habis, kita belum salat zuhur lagi. Awak terkurung dalam kandang tadi. Apa cara? Ambil wuduk, bisa. Air ada, air hujan. Tempat salat ni, sajadah ada kita bawa. Cuma awak posisi dalam kandang kambing. Boleh nak kita bentang aja sajadah kita dalam kandang kambing tadi, kemudian kita salat? Ha, ulama berpendapat dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan, itu hukumnya makruh. Sama halnya dengan kita salat di kanisah, di gereja. Kita belum salat lagi. Sawangan. Sebentar lagi waktu salat habis.
Macam mana? Ada gereja nampak. Kanisah, gereja. Singgah awak di gereja tadi ambil wuduk. Boleh nak kita solat di situ? Oh, ulama berpendapat boleh dan ada sebagian menghukum makruh solat di gereja. Kalau baca Quran di situ? Ha? Apalah salahnya kan kalau dibolehkan dia nyok kan? Ha. Awak perlu cuba pula azan di situ kan? Ha, kalau nyok boleh kan ya, kalau tidak ya. Ha, tapi tak dibolehkannya biasanya ustaz iyalah tak dibolehkan itu rumah ibadah orang. Ha, gitu ni. Dan dihikayatkan daripada Imam Munzir an jama'at minat tabi'in dan kelompok daripada para tabi'in, siapa di antara mereka Abu Wa'il, Syaqiq ibni Salamah, Wasy'bi, Hasan Basri, Maqhul, Qubaisah ibn Zu'aib, ruwainahu aidan an Ibrahim An-Nakhai, haqqa wa ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in, qala Syaqbi tuqrahul qira'a fi thalathatil mawadhi', dimakruhkan membaca Quran di tiga tempat. Tiga tempat ni dimakruhkan kita membaca Quran. Kalau bisa elakkan tiga tempat. Mana dia? Pertama hamamat, tempat mandi. Atau ruangan mandi atau tempat kita mandi. Hindarkan baca Quran di situ. Makruh hukumnya. Yang kedua husus. Husus ini tempat awak buang air. Ya, khalak, tempat buang air kecil, buang air besar. Awak situ buang air kecil, buang air besar. Jangan. Ada yang mengatakan husus ni tempat buang air kecil. Ada sebuah pohon, pohon tadi tak berbuah. Di situ man orang pun tak duduk di sana. Kalau orang duduk di sana tak boleh kita buang air kecil. Biasa kita buang air kecil di situ. Jadi tiba-tiba suntuk kita duduk kita di situ sambil membaca Quran. Kau baunya pakau dah kan ya. Itu kalian pakau ni. Baunya apa cara pakau bahasa Indonesia ni apa tu? Ha? Semerbak. Semerbak. Mengapusaknya punya. Kalau kita baca pula Quran sini boleh. Sama halnya fi mazbalah, dekat tong sampah. Situ unggukan sampah. Ha, duduk kita situ baca Quran. Jangan, hindarkanlah itu. Wabuyut arrah wa hiya tadur, dan tempat penggilingan gandum. Saya tak tahu saya apa ilatnya karena tak boleh di tempat penggilingan gandum ni kita baca Quran, tak tahu saya. Mungkin karena ribut mungkin. Jadi karena ribut tak terdengar nanti bacaan daripada bacaan Al-Quran yang kita baca, maka lebih elok tidak membacanya di situ. Wa an Abi Maisara qala la yuzkarullahu illa la yuzkarullahu illa fi makanin tayyib. Jangan kamu mengingat Allah, jangan kamu menyebut nama Allah kecuali pada tempat yang baik. Tempat yang baik masjid, rumah, kamar, itu kan tempat-tempat yang baik, musalla, majlis ilmu, di situ sebut nama Allah tak apa-apa. Wa ammal qira'ata fi at-tariq. Bagaimana kalau membaca Quran di jalan? Di jalan ni jelas jalan ya. Baca Quran di situ. Atau di gang kita baca Quran. Bagaimana dia hukumnya? Fal mukhtar annaha jaizatun ghairu makruha. Maka pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih bahawa itu dibolehkan. Boleh baca Quran kita di jalan. Tak apa-apa, silakan. Tidak makruh, tapi idza lam yaltahu sahibuha, jika itu tidak melengahkan daripada si sahibnya. Maksudnya orang yang membaca tadi lain nak lengah awak. Kalau lengah kan bisa kena tabrak kita nanti. Ha, kalau lebih biasa kita fokus berjalan yojo sambil baca Quran yojo tak apa-apa. Fa intaha anha karaha, sehingga dia tercegah daripada hal-hal yang tidak dia inginkan. Kama karahu nabi qira'atan lina'is, sebagai namana nabi membenci orang yang mengantuk membaca Quran. Makhafatan min khalat, dikhawatirkan banyak tersalah. Jadi kalau awak mengantuk, berhenti je lah baca Quran. Jangan baca Quran lah. Beko aturannya mukminun tak baca kafirun. Nah, kan salah ini tu. Ha, atau apa umpamanya, banyaklah contohnya. Maka jangan, nabi melarang. Kalau lah mengantuk mata, tutup saja Quran, tidurlah kita lagi. Ha, begitu. Kalau mengantuk jangan dipaksakan. Solat pun macam tu. Nabi melarang,
seseorang solat dalam keadaan mengantuk. Tapi mengantuk yang dimaksud itu, kata para masyayikh, mengantuk yang takkan bisa lagi untuk diajak kompromi. Ada pak? Kadang ngantuk ke bisa dibuat kompromi. Togak awak hilangnya. Kadang dipukul ke, ini kita hilang dia. Atau bercakap wajah kawan kita hilang, berarti bisa diajak kompromi. Tapi lah bercakap awak je kawan, nyala miko je tadi tu. Lepo kata kepala, nyekiko je nyala. Ha, ndak bisa. Buat togak nak tumbangnya. Kalau macam tu, tidur aja lah lagi. Ha, gitu. Ada orang yang seperti itu. Nak tolok-tolok dek kopi kalau macam tu. Jadi, mengantuk yang sudah kuat sekali, itu mesti dibuat tidur ni. Salat dilarang Nabi mengantuk. Baca Quran macam tu juga. Nabi melarang orang baca Quran dalam keadaan mengantuk. Kalau mengantuk, elok berhenti saja, tutup saja. Waruya Ibn Abu Daud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit tariq. Oh, Abi Darda pernah membaca Quran di jalan. Jadi ketika di jalan dia baca Quran. Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah annahu adzina fiha. Begitu pula Umar Ibn Al Aziz telah mengizinkan baca Quran di jalan. Qala Ibn Abi Daud haddatsani Abu Rabi' qala akhbarana Ibn Wahb qala sa'altu Malikan, kata Ibn Wahb, aku bertanya kepada Imam Malik daripada seorang laki-laki yang salat dia di penghujung malam di rumahnya, kemudian keluar dia ke masjid untuk melanjutkan bacaan tadi. Bacaan tadi dia lanjutkan tapi di luar masjid sambil jalan. Allati kana yaqra'u fiha syai', yang sambil dia baca Quran tadi sambil berjalan. Faqal, kemudian berkata, ma a'lamul qira'ata takunu fit tariq karahadhalik. Ha, tidak aku ketahui membaca Al-Quran di jalan yang dibenci sedemikian. Maksudnya dilarang atau dibenci atau tidak disukai orang yang membaca Quran di jalan itu. Wa hadza isnadun sahih, dan isnad ini sahih, an Malik rahimahullah hu taala. Ha, gitu. Kita ada baca Quran di jalan. Orang Arab biasanya banyak baca Quran di jalan. Orang-orang Mesir, orang Mesir tu kalau Ramadan itu masya-Allah, memang luar biasa ni. Quran di sudut sana Quran, sudut sana Quran. Kita tengok orang-orang baca Quran, pegang Quran itu. Maka itulah dia kata Syekh Ali Jum'ah, apa katanya? Al-Quran itu diturunkan di Makkah, dicetak di mana? Quran itu diturunkan di Makkah, dibaca oleh orang Mesir, dicetak oleh orang Turki, diamalkan oleh orang Hindia. Ha, itu kata William, kata Syekh Ali Jum'ah. Diturunkan di Makkah kepada Nabi Muhammad, dibaca di Mesir. Ahlul Qura, ahlil Qira, ahlil Qira'ah, ahli daripada ahli Quran di dunia, Mesir terkenal. Sampai hari ini, dari dulunya sampai hari ini, Mesir terkenal. Qira'ah, ahli Qira'ah yang terhebat, sanad yang ali, itu daripada Mesir. Dicetak di Turki, Turki dulu punya percetakan, mencetak Quran. Diamalkan oleh orang India. Maka ulama banyak daripada India, karena India banyak yang mengamalkan Quran. Begitulah ini. Apa Indonesia nak tasawuf ustaz? Antalah tanya ke Syekh Jum'ah. Apa Indonesia nak saya sabut Syekh? Pada Indonesia Muslim terbesar ini. Indonesia Quran baca orang bila bulan puasa. Itu pun tadarus. Tadarus pun taklah pakai pembimbing tu, pakai mic pula rondeh. Kok iduit lah Imam Syafi'i mendengar tu mungkin parah. Imam Syafi'i lah muridnya ketika membalik Quran tu di depan Imam Syafi'i berbunyi kertas ini. Apa kata Imam Syafi'i? Alah, jangan aku balik anjol lagi. Sakit gigi dengan kata Imam Imam Syafi'i. Apalagi kini membaca panjang pendek namanya. Kadang pede pula pakai mic tu deh. Ha, tu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ha, ingin tahu orang Indonesia bila baca Quran, ha, tengok Ramadan dia baca Quran ni. Faslun, fasal yang baru. Yustahabbu lil qari fi ghairi salah. Ha, ini tentang menghadap duduk ketika membaca Al-Quran. Disunnahkan ketika bagi orang yang membaca Quran fi ghairi salah, pada selain waktu salat, ayastaqbilal kiblat, dia hendak menghadap kiblat. Jadi walaupun wak nak salat,
tetap juga kita dianjurkan menghadap kiblat ketika baca Quran. Kita baca Quran di rumah, ya, atau ya di rumah lagi atau di kantor. Cari posisi yang menghadap kiblat, itu kita amalkan. Baca ketika itu. Oh, berjalan surang aja mik mau baca. Faqad ja'a al-hadis, sebagaimana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalis ma tuqbila bihi al-qiblah, sebaik-baik majlis ma apa-apa istuqbila bihi al-qiblah, sebaik-baik majlis ma sesuatu yang menghadap dengannya majlis itu kiblat kepada kiblat. Jadi kita menghadap kiblat itu majlis yang paling bagus. Nah, itu dia. Ya. Dan duduk dalam keadaan khusyuk, tenang, wal sakinata wal waqar, mutriqan ra'sah, menundukkan kepala. Jadi baca Quran tu macam kau ha, tundukkan kepala. Macam orang tua-tua kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ha, macam tu dia baca Quran. Ada orang baca Quran, ha ikut ni. Tidak, mutriqan ra'sah, tundukkan kepala. Wa yakunu julusuhu wahdahu fit tahsinil adabi wa khudu', dan kalau bahawa adalah duduk dia sendiri, maka hendaklah tetap dia bagus adabnya dan khudu'. Walaupun wak seorang di rumah baca Quran, tetap bagus adabnya. Ha, ini saya perhatikan memang orang Mesir kurang adab ini, ini. Orang Mesir tu kalau baca Quran punya surang je kan, punya surang aja ya. Ha, nyampai menunjukkan ke mana. Mereka ni baca Quran. Kadang lah muaknya lah mereka lah ni lah. Ha. Terang orang Mesir tu. Ha. Ada sebagian orang Indonesia di bawah dia letakkan Quran. Orang Indonesia kan. Ha. Itu lebih parah lagi. Di bawah sejajar dengan pantatnya. Tak boleh. Quran tu jangan sejajar dengan pantat kita. Kalau kita nak meletakkan di bawah, alas dengan sajadah, atau alas dengan bantal, atau alas dengan peci kita. Jangan sejajar aja Quran dengan lantai. Tak boleh. Kita perlu beradab kepada Quran. Ada ungkapan mengatakan Al-Quran itu memberi, Al-Quran itu melaknat kepada si sahibnya. Si sahib maksudnya siapa? Orang yang membaca Quran. Lah kok bisa dia kena laknat? Padahal dia kan membaca Quran. Iya, karena dia tidak beradab kepada Quran. Maka hati-hati kita. Nah, jangan sampai kita tak beradab kepada Quran. Kajulusi baina yadai muallim, kalaupun dia duduk sendiri maka hendaklah dia beradab seolah-olah dia sedang duduk di hadapan gurunya. Fahadha huwa akmal, dan inilah daripada kesempurnaan atau sebuah kesempurnaan. Walau qara'a qa'ima, bagaimana kalau seandainya duduk kalau seandainya membaca Quran dalam keadaan berdiri, boleh tak? Duduk baca Quran dia berdiri dia. Ha, baca Quran berdiri. Biasanya orang-orang Mesir naik bis, ha, pegang satu bis itu pegangan, yang satunya Quran di tangan. Ha, boleh tak? Ha. Atau mujian, atau dalam keadaan berbaring. Au ala firashi, atau di atas tempat tidur. Boleh tak kita membaca Quran? Au ala ghairi zalik, atau selain daripada semikian daripada perkara yang dibolehkan. Walahu ajran, dan itu boleh, dan itu pun mendapatkan pahala. Lakin duna awal, akan tetapi pahalanya tidak sama dengan pahala yang pertama duduk di masjid. Jadi tetap baca Quran tu yang paling afdal tu di masjid, duduk di masjid, ketika itulah kita membaca Quran. Qala Allahu 'azza wa jalla, telah berfirman Allah 'azza wa jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wad nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini dalil tentang bolehnya kita berzikir, membaca Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'uda, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan keadaan berbaring. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini dalil orang yang berzikir dengan sambil berdiri. Antum pernah lihat itu ada di sana Dr. Wahbah Zuhaili.
ada di sana Syekh Muwaffaq, ada ya? Orang-orang Syam, orang Syria banyak zikir-zikir berdiri. Allah, 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 Allah. Di daerah Pasir Pengerayan ada di Rahul. Sambil berdiri dia zikirnya. Ini dalilnya. Boleh, tak apa-apa. Tapi kalau bagi antum yang jarang menengoknya, apalagi kalau Wahabi, itu tidak ada di nyentuh. Masa berzikir berdiri gini. Ini Al-Quran jelas mengatakan. Dan telah tetap di dalam hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatqiu fi hijri wa ana haidun yaqra'ul Quran. Hadis Bukhari Muslim. Nabi pernah menyandar kepada aku dan aku dalam keadaan haid dan Nabi membaca Quran. Sayyidah Aisyah sedang haid. Nabi menyandar ke Sayyidah Aisyah. Mutki'an tu menyandar. Sambil Nabi membaca ayat, membaca Quran. Sambil Nabi membaca Quran menyandar kepada Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Jadi dari sini jelas yang haid itu hukumnya. Bukan yang najis itu hukum. Bukan perempuan tadi. Begitu. Perempuan tadi bini mana pegang nanya haid. Ya, tidak apa-apa. Ini bukan najis. Yang najis itu adalah hukumnya. Fi riwayat yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri. Dalam riwayat yang lain, Nabi membaca Quran dan kepala Rasulullah dalam pangkuanku. Begitu kata Sayyidah Aisyah. An Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qal. Dari Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu qal, inni aqra'ul Qur'ana fi salati. Sesungguhnya aku membaca Quran dalam salatku, wa aqra'u ala firashi, dan aku juga membaca Quran di ranjangku. Nah, di dipan. Ranjang, dipannya dibaca Quran. Jadi boleh. Di kamar boleh, di atas kasur boleh, di depan boleh, di manapun boleh, kecuali tempat yang dilarang tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inni la aqra'u hizbi wa ana mudji'atan 'ala sarir. Kata Sayyidah Aisyah, aku membaca hizib. Hizib ko yang dibiasakan, yang dirutinkan membaca. Berarti baca Quran. Mungkin baca Quran, kita rutin baca sebelum tidur surah Al-Muluk. Kita biasakan baca surah Al-Muluk. Dan aku sedang dalam keadaan berbaring di atas ranjang, kata Sayyidah Aisyah. Jadi boleh, tak apa-apa. Wak baca Quran, wak sedang lalok-lalok di kamar. Baca Al-Muluk umpamanya. Boleh, tak apa-apa. Faslun. Terakhir ini. Fa'in arada syuruh fil qira'atil isti'adah. Maka jika bermaksud seseorang untuk membaca Quran, maka hendaklah dia isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. Faqal, dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadha qala jumhur minal ulama. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, ta'awudz ba'dal qira'ah, membaca a'udzu billah itu setelah membaca Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nah, begitu. Ada sebagian ulama mengatakan membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ itu setelah membaca Al-Quran. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apulanya hadirin enggak ketika itu kan? Apulanya orang yang hadir. Kalau yang mengaji tahu, ada pendapat ulama mengatakan boleh dibaca setelah mengaji. Kini orang baca sadaqallahul azim. Apa hukumnya sunnah? Ada dalam kitab namanya Hidayatul Mustafid tentang ahkamit tajwid. Membaca sadaqallahul azim setelah selesai membaca Quran hukumnya sunnah, berpahala. Karena itu adalah kalimat yang tayyib, kalimat yang elok. Sadaqa Allahu al-azimu, menyebut Allah zikir, menyebut azim asma'ul husna, al-azim, berpahala. Sadaqallahul azim. Kata Wahabi bid'ah. Tambah lama tambah nampak bongak Wahabi pun. Kau dulu doktor cik lain ni, malu ni.
mazhab. Dulu sudah ada khilafiyah, dari zaman sahabat Nabi sudah ada perbedaan-perbedaan. Tapi tak ada sahabat Nabi buat Abi Bakriyah, Utsmaniyah, Amri. Ni mengaji langku balik. Semakin hari Allah tengokkan tidaklah mereka itu menjadi alim, kita perhatikan, karena mereka merusak amalan-amalannya salafus saleh, membid'ahkan perkara yang disunnahkan Nabi. Akhirnya Allah bodohkan mereka, Allah buka tabir kebodohan mereka. Nampak sekarang kebodohan-kebodohan mereka. Masa seorang doktor membahas masalah mazhab tak faham ni? Mazhab Abu Bakar, macam mana Abu Bakar nak buat mazhab? Abu Bakar berapa cuma meriwayatkan hadis. Abi Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang alim Abdullah ibnu Umar, sahabat yang alim Abdullah ibnu Abbas. Kadang sahabat ini bertanya ke Abdullah bin Abbas, kalau tak tahu, tak faham tentang apa maksud ayat ni, bertanya ke Abdullah bin Abbas. Jadi ini orang ni, itulah. Maka perlu tanda tanya ni, macam mana dapat doktornya dulu ini? Maka mau tanya ke Ustaz Mawardi tadi pagi, apa cakap Ustaz kata mula, masa membahas masalah sepele saja, tak, itulah Allah tengokkan bodoh mereka ni. Nampak tak berilmu jadi? Ha, karena itulah perkara yang mestinya sunnah, mereka bunuh sunnah Nabi. Kunut sunnah mereka bunuh. Apalagi mereka matikan sunnahnya. Doa bersama sunnah mereka matikan. Mana lagi azan dua kali sunnah jemaat, mereka katakan itu bid'ah. Zikir jahr sunnah mereka, talqin mayat, perkara-perkara yang sunnah yang sudah diamalkan oleh para salafus saleh, mereka matikan sunnah Rasulullah. Maka Allah buka tabir mereka, orang-orang bodoh jadinya. Tengoklah, kenapa tak ada Abi Bakar? Ustaz, ustaz mengajilah ke An-Nur balik ustaz. Banyak di An-Nur ni ustaz-ustaz yang kajian ustaz. Datang ke An-Nur. Qala kana jama'a min as-salaf yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim min asy-syaitonir rajim. Wala ba'sa bihadza, boleh juga dengan itu. Walakin al-ikhtiyaru huwal awwal, akan tapi yang dipilih tetap membaca pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma inna ta'awudz mustahab laisa wajib, bahwa membaca a'udzu billah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini bukan wajib tapi sunnahnya. Wa huwa mustahabbu likulli qari'in, dan dia itu mustahab, disunnahkan, dianjurkan bagi setiap orang yang membaca, baik orang yang membaca itu di dalam solat atau di luar daripada solat. Jadi kita dalam solat nak baca Quran, dianjurkan juga kita membaca auzubillah. Allahu akbar. Apa ini wajah tu, wajah hial ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu dianjurkan lagi membaca a'udzubillah. Begitu dia. Awak sekali aja macam alhamdulillah. Tak, setiap rakaat dianjurkan. Wa istahab, ni Imam Nawawi mengatakan, wa istahabu fi kulli salah, dan disunahkan pada setiap salat, pada setiap rakaat, menurut pendapat yang sahih daripada dua pendapat menurut sahabat kami. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, setiap rakaat salat dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menurut pendapat yang kedua, cukup rakaat pertama saja membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, bahawa setiap rakaat salat dianjurkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yustahabbu ta'awuz fi takbiratil ula, dan disunnahkan membaca ta'awuz pada takbir pertama pada salat jenazah. Alal asah, di atas pendapat yang asah. Salat jenazah dianjurkan baca doa iftitah nak? Dianjurkan membaca kabirau nak ketika salat jenazah? Nah, makanya dianjurkan kita cukup dengan a'udzubillah di takbir yang pertama. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ni.
Di takbir yang kedua tidak lagi dianjurkan auzubillah. Bal yanbaghi ayu hafidhu ala qiraat bismillahirrahmanirrahim fil awwal kulli surah siwal bara'ah. Dan hendaklah seseorang selalu menjaga membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwal surat, pada awal surat selain daripada surat bara'ah. Ha, kalau bara'ah tak dianjurkan membaca bismillah. Fa'in aksaral ulama qalu innaha ayat. Ha, maka sesungguhnya kebanyakan daripada ulama berpendapat ia innaha ayatun, bahawa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu ayat haitsu taktabu fil mushaf. Waqad kutibat fil awa'il suwasi wal bara'ah. Fa idza qara'aha kana mutayaqqanan qira'atul khat al qira'ah. Waqad kutibat fi awa'il, dan sungguh telah dituliskan pada awal-awal surat selain daripada surat bara'ah. Apa yang dituliskan itu bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia yang meyakini membacanya, meyakini itu adalah bagian daripada surah bismillahirrahmanirrahim tadi, atau bagian daripada penutup yang fa idza qara'a, dan apabila membaca ia akan bismillahirrahmanirrahim itu, maka adalah itu sebuah keyakinan bagi dia membaca sampai selesai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita khatam, kan kita khatam itu la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim, dianjurkan bismillah. Seperti contoh kita takhtim la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha, setelah itu dianjurkan lagi membaca bismillah. Fa idza akhalla bi basmalah kana tarikan li ba'dil qur'an indal aktsarin, maka apabila kalian akhal bi bismillah, tertinggal atau macam mana akhal ini, ya, terlupakan membaca bismillah, karena dari kali ba'dil Quran, maka adalah kita orang yang meninggalkan sebagian Al-Quran itu menurut pendapat kebanyakan daripada ulama. Fa idza kana qira'atu fil wazifati 'alayha ja'alul kal usbu', maka apabila adalah seseorang menjadikan kebiasaannya membaca Quran, maka jadikanlah kebiasaan baca Quran itu setiap seminggu. Wal ajza allati 'alayha awqaf wal arza kana ya'tina bi bismillah akthar li taqna qira'atil khitma fa idza fa innahu khatimatun fa innahu idza tarakaha, maka sungguhnya apabila meninggalkan seorang bacaannya Quran lam yastahiqu syai'an minal waqfi indama yaqulu basmalatun ayatun minal awwal surah hadza daqiqan nafsiyah nafisah yataqadu ya'tina biha wa isha'atuha. Ini tentang membaca daripada membaca bismillah tadi. Wal ajza allati 'alayha awqaf wal arzaq, yang apa, wal ajza dan balasan, imbalan yang di atasnya orang yang membaca itu diperoleh daripada al awqaf war arzaq kana yatina bi basmalah aktsar li taqna qira'atil khitmah. Apa itu maksudnya itu? Cuba baca apa kata. Baca Ustaz Jami, apa kata itu? Tak ada. Apa kata? Di bagian akhir. Maka apabila membaca Quran, ya, berarti sudah kita jelaskan terus. Itu aja. Karena jika ditinggalkannya, maka ia tidak pernah mendapat bagian dari waktu. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah adalah termasuk ayat yang wasurah, ini adalah penjelasan cermat yang berharga yang akan ditekankan agar diperhatikan dan diperhatikan. Jadi menurut Imam Nawawi, kalau kita orang yang membaca Quran, kan ada, boleh kita loh mendapat gaji dari auqaf, dari harta wakaf, boleh. Kita sama-sama baca Quran sampai khatam,
kita berhak digaji dari harta wakaf. Harta wakaf. Tapi menurut Imam Nawawi, pas di ayat yang ada bismillahnya, umpamanya perpindahan dari ayat ke ayat selain surah Bara'ah ni, perpindahan dari surat ke surat itu, dianjurkan membaca bismillah. Kalau ada orang tu yang menyengaja meninggalkan bismillah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan daripada gaji wakaf tadi. Begitu dia. Karena dikhawatirkan nanti dia meninggalkan bismillah ini, padahal bismillah itu termasuk bagian daripada ayat atau bagian daripada surah yang terpenting di dalam Al-Quran bernama surah Al-Fatihah. Begitu dia. Jadi bismillah ini, makanya tadi seperti contoh kita tadi, setiap surat, awal surah dianjurkan membaca bismillah. Justru dalam mazhab Syafi'i, di dalam solat tidak pun ketika awal surah, fi asna'is surah, jangankan asna'is surah, asna'il ayat, tetap dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, walau fi asna'il ayat, katanya, walaupun pertengahan ayat, bukan pertengahan surah, pertengahan ayat. Mana contoh pertengahan ayat? Kita nak mulai di ayat Inna Allah wa malaikatahu. Itu pertengahan ayat atau ayat, awal ayat itu? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Awal ayat. Yang pertengahan ayat mana? Yarfa'illahu alladhi. Ya kan? Ha, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Apa awalnya? Zakum. Aw alladhina amanu. Ya. Ya ayyuhalladhina amanu dzakira lakum tafassahu fil majalis. Jadi itu ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat itu pertengahan ayat. Menurut mazhab Syafi'i, pertengahan ayat itu pun kita baca, tetap kita dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka antum dengar imam-imam di masjid, walaupun dia baca tidak di awal surah atau tidak di awal ayat, tapi pertengahan ayat dia ambil, tapi dia tetap membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah betul dan benar dalam pendapat mazhab Syafi'i. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah besok kita pekan depan kita sambung kembali insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Enggak terasa gitu ya. Sudah banyak juga kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Rukun dari i'tikaf pertama di masjid, i'tikaf mesti di masjid. Ada pendapat yang mengatakan boleh di rumah yang ada ruangan solatnya untuk perempuan, tapi itu pendapat-pendapat qaulun nadir katanya dalam kitab Misbahuz Zulam Syarah Bulughul Maram. Kedua, dalam keadaan bersuci. Dia bersuci dia. Dalam mazhab Syafi'i, seorang masuk masjid boleh i'tikaf dan keadaan bersuci. Pertama itu niat, kedua mesti dalam masjid, ketiga dia dalam keadaan bersuci. Kalau dia bersuci maka dia dibolehkan, tapi batal batal wudu maka batal i'tikaf. Begitu dia. Apa lagi? Dia ada lima ni. Masjid, niat, masjid, bersuci, menutup aurat. Satu lagi apa? Itu syarat i'tikaf itu. Dalam mazhab Maliki disyaratkan masjid ni masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang pertama kali dibuat di kampung itu. Di situ baru boleh i'tikaf. Menurut mazhabnya Imam Maliki. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak. Masjid yang didirikan Jumat saja, itu sudah boleh kita melaksanakan i'tikaf di sana. Itu dia. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, fahamlah itu insyaAllah. Silakan. Ya, alhamdulillah dengan bismillah. Jahar dalam mazhab Syafi'i jahar, tidak ada sir. Tidak dapat sunnahnya menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i imam tetap dianjurkan menjaharkan bismillah walau fi asna'is surah wal ayah, walaupun di pertengahan surat dan di pertengahan ayat. Ini kalau antum solat di belakang
imam-imam tu dijaharkannya membaca bismillah umpamanya. Dijaharkannya membaca bismillah setelah amin umpamanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa umpamanya? La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati. Itu kan pertengahan ayat itu kan? Pertengahan ayat, ya pertengahan ayat. Awalnya kan Allahu la ilaha illallah, ayat kursi. Ini yang diambil pertengahan ayat. Tetap dianjurkan untuk membaca jahar, dalam keadaan jahar, tidak sir. Ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum. Waffiqna wa fiqhum li ta'atik warzuqna bi rahmatika ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. Demikian, mohon maaf bila terpedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.